Kepolisian Polres Kabupaten Waikanan akhir pekan kemarin resmi menetapkan Amin Syafuddin, sopir bus PO Rosalia Indah dengan plat nomor polisi AD 1666 CE yang terlibat kecelakaan baut di Jalan Sumatera lintas tengah kilometer 226 Waituba Kabupaten Waikanan. Bus bertabrakan dengan truk fuso tanki muatan CPO kelapa sawit. 8 orang tewas termasuk pengemudi truk tangki bernama Marjoko. Sementara 8 penumpang bus mengalami luka berat dan 22 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Dari hasil gelar polisi yang melakukan penyelidikan dan olah TKP selama hampir sepekan ini, polisi akhirnya menyimpulkan kecelakaan itu diduga karena kelalaian dari sopir bus yang sedang menempuh perjalanan menuju Sumatera Selatan. Kecelakaan berawal ketika bus yang sedang melaju kencang tiba-tiba keluar badan jalan di sisi kiri saat akan masuk jalan tikungan. Saat kejadian bus akhirnya terguling, saat kemudian banting setir ke kanan berusaha menaikkan mobilnya lagi ke jalan. Nahas saat bersamaan datang truk tangki dari lawan arah dan tabrakan pun tak terhindarkan. Bus yang sedang dalam proses ambruk langsung disambar truk tangki dari arah depan. Berarti posisinya adalah kecepatan. Jadi di jalur tikungan menanjak berjalan dengan kecepatan tinggi, hilang kendali dan berpindah jalur ke arah dan setir kiri namun kendaraan terbalik. Dari kecelakaan ini, Amin Syamsuddin pengemudi bus dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang tentang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2019, ancamannya 6 tahun kurungan penjara.